hanya di usia loh. Baik. Siap, grab. Tengah lengan, lincah kanan, grab. Ayo maju yuk.
Minta. Bintang. Nah. Ini sila pertama tadi kan ketuhanan yang maha esa. Nah, bintang itu menggambarkan sebuah cahaya seperti cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia. Nah, yang kedua tadi apa lambang Pancasila? Rantai. Bunyinya gimana tadi? Bunyi sila kedua. Indonesia. Kehadiran beradab. Nah, di lambang kedua ini mengandung makna yaitu mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Nah, keterkaitan itu memiliki makna bahwa bangsa Indonesia saling terkait erat, saling bahu-membahu dan saling membutuhkan. Sekarang lambang sila ketiga tadi apa? Persatuan Indonesia. Iya, lambangnya? Bintang. Lambangnya? Pohon beringin. Nah, pohon beringin ini merupakan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Nah, jika dikorelasikan dengan negara Indonesia, mana rakyat Indonesia itu dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Tidak hanya itu saja, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah. Hal ini dikorelasikan dengan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Sekarang lambang sila keempat tadi apa? Kepala banteng. Ya, kepala banteng itu memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Sekarang lambang sila yang kelima, yang terakhir apa tadi? Padi dan kapas. Nah, lambang padi dan kapas ini merupakan simbol sandang dan pangan yang mengiratkan makna bahwa syarat utama negara yang adil adalah yang bisa mencapai kemakmuran untuk rakyatnya secara lebih merata. Capek? Capek. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Bunda ingin mengajarkan kalian nyanyi tentang simbol Pancasila, lambang Pancasila. Kita mulai ya. Iya, Bunda. Pancasila ada lima. Pertama, lambang bintang. Kedua, lambang rantai. Tiga, pohon beringin. Empat, kepala banteng. Lima, padi dan kapas. Yo, ayo kita semua hafalkan Pancasila. Bisa? Bisa. Ayo sekali lagi bareng-bareng yuk. Pancasila ada lima. Pertama, lambang bintang. Kedua, lambang rantai. Tiga, pohon beringin. Empat, kepala banteng. Lima, padi dan kapas. Yuk, ayo kita semua hafalkan Pancasila. Yeay. Baik, terima kasih. Siapa yang mau main game? Adit. Masa Adit toh? Ayo, kita main game dulu ya sebelum pulang. Ayo berdiri semuanya. Ayo berdiri yuk. Ya, ayo semuanya. Ayo Mbak Dia yuk. Ambil jarak ya. Grab.
Nah, nama gamenya adalah 3K. Kelinci, nama gamenya kelinci, kamuru, dan kambing. Nah, nanti kalau bunda bilang kelinci, kalian lompat satu kali ke depan. Kalau bunda bilang kamuru, lompat ke belakang dua kali. Kalau bunda bilang kambing, kalian lompat satu kali sambil bilang mbek gitu ya. Oke. Okay. Siap? Siap. Kita mulai. Kelinci. Kanguru. Kambing. Kanguru. Gua lo. Kelinci. Kambing. Kelinci. Kelinci maju. Ayo, dia salah. Yang salah menurutkan suara kambing. Yang salah maju depan. Yang salah maju depan, ayo. Ini kan suara kambing kayak Faris, bunda. Faris lagi salah. Omong Faris salah. Ya Allah, saya bunda. Maaf. Sebutkan suara apa? Enggak. Mbak Dia, coba sebutkan. Apa lambang keempat Pancasila? Apa cah? Kepala banteng. Baik. Kalau Mas Faris, lambang kedua Pancasila. Silakan. Rantai. Iya. Rantai. Terima kasih. Silakan duduk. Lah. Baris lo, baik, ayo baris yang rapi. Kambing. Saya masih ada rasa. Baik, terima kasih. Sebelum pulang, marilah kita berdoa supaya selamat sampai di rumah. Ayo ketua kelasnya tadi Mas Adit. Doa mulai. Tempatnya sobek. Maaf. Selesai. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau pulang hati-hati di jalan. Oke. Ya, sebelum pulang kita sayonara dulu. Sayonara. Sampai berjumpa. Nah.